Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? Nih, ini gua bakar. Tidak ada bekas apapun, semuanya rapi. Nih gua ceritanya gunting sedikit aja di sini, dan gua coba usaha untuk nih. Halo guys, balik lagi dengan gue Charles Hanafisi, vlogger kepo. Nah, hari ini balik lagi, masih hari libur guys, hari Sabtu. Dan ini gue nggak di markas gue di tempat yang nggak biasa. Dan gue pernah sebenarnya kesini di mana? Duta Sarung Jok Mobil sama si Snowy. Yoi. Eits, tapi kali ini gue nggak mau kutak-atik Snowy. Jadi Snowy masih lagi nggak apa-ngapain. Gue lagi pengen kulik-kulik si siapa? Si Zenix guys. By the way, si Zenix ini belum gue kasih nama. Jadi kalau kalian ada usulan nama buat si Zenix putih ini, langsung aja komen di bawah ini ya guys. Kalau cocok ya bolehlah gue pertimbangin buat gue jadiin nama si Zenix ini. By the way, seperti di video sebelumnya gue bilang guys, bahwa salah satu hal kelemahan yang gue gak suka dari Zenix tipe V hybrid gue ini adalah joknya. Jadi dengan harga yang menurut gue lumayan, udah di atas 500 juta, tapi tidak dapat jok kulit, itu menurut gue sangat banget disayangkan guys. Dengan harga segitu harusnya ya paling enggak sudah dikasih kulit lah guys. Tapi ini enggak sama sekali, dan masih full fabric semuanya. Yang dikulitin cuma di bagian door trim doang, jadi rasanya kan sayang banget ya. Nah ini gue sekarang lagi di Duta Sarung Jok Mobil. Gue mau trimming semua, gue mau kasih bahan yang terbaik buat si Zenix ini. Nah, cuma kalau kalian lihat, kemana nih bang Zenix-nya? Katanya mau di trimming Zenix-nya, tapi Zenix-nya nggak ada. Ya, jadi gue punya Zenix ini belum keluar STNK-nya. Mau nggak mau, nggak bisa keluar. Untungnya, teman-teman dari Duta Sarung Jok Mobil, terutama buat ownernya Om Supri, thank you banget. Itu punya fasilitas antar jemput alias pick up. Jadi nanti jok kalian bisa di pick up di rumah kalian, terus nanti dibuat di sini, mobilnya tetap di rumah. Nanti kalau udah selesai, joknya juga akan dianterin lagi ke rumah kalian untuk dipasangin. Jadi ceritanya kemarin itu udah di pick up. Gue punya jok sama door trim sama console headnya si Zenix. Ya, kalian mau tahu, mau kepo kayak gimana? Yo, kita kasih cuplikannya dikit. Here we go. Oke guys, jadi orang dari teman-teman dari Duta Sarung Jok Mobil udah sampai di rumah gua, dan ini lagi mau dilepas-lepasin, dan ini ketemu lagi dengan Pak Agus ya, Pak Agus ya. Iya benar Pak. Iya. Nah, ini lagi dilepas-lepasin joknya. Terus nanti terakhir baru door trim. A few moments later. Nah, oke guys, jadi ini udah dilepasin semua untuk jok-joknya, jok tengah, jok belakang, tinggal jok depan aja nih yang belum. Tapi paralel juga dibukain door trimnya nih guys ya. Jadi gue juga mau door trimnya buat trimming juga supaya nanti warnanya senada sama joknya. Mantap. Gimana guys, kalian udah lihat cuplikannya kan? Jadi itu kemarin teman-teman dari Duta Sarung Jok Mobil udah datang ke rumah gue buat nyopotin semua jok-joknya sama door trim sama console head. Nah sekarang gue lagi ada di sini, gue pengen kepoin udah sampai sejauh mana pekerjaannya, dan siapa tahu ada yang bisa kita spill ya. Jadi langsung aja kita naik ke atas, kita mau lihat seperti apa proses pengerjaannya. Let's go, kita kepoin guys.
Oke, langsung aja sekarang kita masuk, guys. Nih, gue mau langsung ke atas aja di bagian tempat proses produksinya, guys. Nah, ini dia, guys. Tuh. Ini dia. Ini tempat proses produksinya dari Duta Sarung Jok Mobil. Nah, itu banyak banget. Nah, ketemu Mas Agus lagi. Halo, Pak Agus. Halo. Apa kabar? Tos dulu dong, tos dulu dong. Yoi, halo, Mas. Ketemu lagi. Mas, siapa lu, Pak? Solihin. Mas Solihin. Udah lihat video yang kemarin belum? Oke, udah. Mantap, kan? Nih, kita sapa dulu satu-satu, guys. Nah, ini lagi teman-teman dari Duta Sarung Jok Mobil lagi buat jok-jokan. Halo, Mas. Ya. Salam. Salam kenal. Siapa namanya, Mas? Arifin. Mas Arifin. Nah, ini dia yang menjahit punya Zenix gue nih, guys. Nih, Mas, siapa Mas namanya? Mas Usman. Mas Usman. Apa kabar, Mas? Salam kenal. Alhamdulillah baik. Iya, ini sebenarnya buat Zenix saya nih, Mas. Iya. Yoi. Gimana, Mas? Oke nggak bahan sama motif yang saya pengen buat? Mantep banget. Mantep banget ya? Mantep. Iya, unik nggak? Nggak pasaran kan? Nggak. Iya, jadi pokoknya langka ya, Mas ya? Langka. Mungkin ini baru yang pertama kali ya, iya, buat motif kayak gini, iya, persis ya? Di Duta Sarung Jok. Pertama kali di Duta Sarung Jok buat yang motif kayak gini ya? Iya. Yoi, jadi udah gak sabar pengen lihat hasilnya. Thank you, Mas. Nah, ini guys, kira-kira motifnya kayak begini, tapi jadinya kayak gimana? Nanti pokoknya kalian kepoin aja. Dan ini ada Mas Ibnu, wah, yang setia untuk bongkar-bongkar juga. Halo, Mas Ibnu. Halo. Tas dulu dong. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, guys, jadi ini dia suasana dari tempat proses produksinya teman-teman di Duta Sarung Jok Mobil. Jadi rame banget ya, dan ini juga ada tempat penyimpanan bahan-bahannya, seru sampai atas. Jadi ini cukup besar tempatnya, enak ya, pokoknya ya, mantep banget lah. Kalian kudu kalau kesini mampir ke atas juga, mantep guys. Halo, Mas, mau nanya dong. Boleh. Mas, ini kan buat Zenix saya, boleh tanya nggak, ini yang paling susah sebenarnya jahit Zenix ini tuh apa sih, Mas? Kalau pakai model yang model kayak gini nih. Yang susahnya. Ah, suka dukanya deh. Susahnya dulu deh apa? Susahnya banyak ininya, Pak, pecahannya. Banyak pecahannya ya. Banyak pecahannya, terus merubah polanya juga agak lama. Oh, karena pola aslinya Zenix beda dengan pola sama yang saya mau sekarang, iya, gitu ya. Iya, beda. Jadi merubah pola semua total. Oh, ini ubah pola total ya? Iya, tapi akhirnya jadi juga ya? Jadi juga. Mantap. Oke, guys, jadi gue sekarang lagi ada di dalam Duta Sarung Jok Mobil, dan gue ditemenin sama Om Supri dari Duta Sarung Jok Mobil. Halo, Om Supri. Ya. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi. Jadi sekarang gue datang ke sini bukan yang pertama kali, ya ini udah yang kesekian kalinya. Waktu itu gue nge-trimming Toyota Race saya ya, Om Supri ya. Jadi buat kalian yang belum lihat Toyota Race jadi trimming sama Om Supri, kalian harus kunjungin video gue yang satu ini, guys. Kalian kepoin aja, mantep banget. Nah, hari ini gue lagi mau nge-trimming juga buat Innova Zenix V yang hybrid punya gue. Dan seperti biasa, gue akan balik lagi ke Om Supri yang memang udah profesional untuk bidang trimming, men-trimming jok paten sama door trim mobil. Nah, Om Supri, boleh diceritain dikit nggak? Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali masuk di video ini ya, mengenai Duta Sarung Jok Mobil, boleh nggak dibisikin dikit nih, Om Supri, kira-kira kelebihan Duta Sarung Jok Mobil dibanding yang lainnya tuh apa sih, Om? Silakan. Ya, sebenarnya nggak banding-bandingin. Cuman kalau di Duta kan ya totalitas lah gitu. Gitu ya. Fokusin quality aja, total fokusin quality aja. Gitu ya. Pokoknya quality is number one ya. Dan memang itu kebukti banget, guys, buat kalian yang lihat Toyota Race gua itu gila. Itu cakep banget dan rapi pakai banget. Jadi memang kalau buat kualitas gak diragukan. Makanya buat si Zenix, gua kembali percayain lagi sama Om Supri dari Duta Sarung Jok Mobil buat nge-trimming lagi ya, Om ya. Nah, sekarang proyeknya Zenix nih, Om, ceritanya. Nah, buat Zenix saya nih, Om Supri, kira-kira tuh bagusnya tuh pakai bahan apa dan model apa ya? Boleh di-share nggak nih, Om? Kasih masukan buat saya. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang sih, yeah, microfiber ya. Microfiber ya? Microfiber udah harganya sesuai kantong lah. Sesuai kantong ya? Daripada liter yang originalnya, sekarang udah lebih cukup pakai sintetis teknologi tinggi microfiber. Microfiber. Jadi, buat teman-teman mungkin buat edukasi juga, kastanya tuh paling tinggi mungkin kulit asli ya, Om ya?
Setelah itu di bawahnya ada microfiber, baru yang paling di bawahnya lagi adalah ya sintetis ya. Jadi buat teman-teman yang lihat Snowy waktu itu bahannya adalah Leatherless Ultra, itu sintetis. Nah buat Zenix kita sesuaikan lah, karena memang dia kan secara apa ya, mobil bisa dibilang semi premium kali ya Om ya. Jadi kita kasih bahan yang lebih baik lagi ya, microfiber ya. Oke, kita mau coba microfiber nih guys. Dan untuk mereknya apa nih Om? Ada rekomendasi nggak? Kalau selama ini Duta pakai Euroleather ya, dari Leather lah. Euroleather ya. Oke, jadi kalau dari Om Supri Euroleather, merekomendasikan Euroleather dari Leatherlux Group ya ini ya. Dia bahannya microfiber. Nah, mau tahu kan kayak gimana teman-teman? Boleh kita lihat sedikit contoh bahannya ya Om ya. Nah, ini guys, di sekarang di depan gue sama Om Supri ini udah ada contoh potongan bahan dari Euroleather yang dia basisnya adalah bahan microfiber. Jadi belakangnya pun juga kayak gini nih guys. Nih kalau kalian lihat ya. Ini adalah microfiber, tekstur kulit ya. Nah, belakangnya ini juga kayak tekstur kulit nih guys. Tuh. Jadi hampir menyerupai kulit asli nih kalau microfiber, tapi harganya lebih ramah kantong. Nah, ini kelebihannya apa aja nih Om? Anti api kali ya katanya ya. Anti api ya. Yang kedua adem, biasanya orang adem, selalu ya? Nanya adem nggak bahan. Oke. Kalau gitu paling penting kayaknya kalau buat saya adem dulu deh Om. Karena kalau kita mau keluar kota mobil keluarga kan harus adem. Nah ini adem ya. Ini lebih adem dari sintetis ya. Oke guys, jadi ini kelebihan yang pertama adalah ini bahannya lebih adem kalau microfiber. Terus yang kedua pastinya dia lebih nggak menghantarkan api ya Om ya, lebih tahan api ya. Kita tes ya Om ya. Kita tes nih guys. Jadi di sini ada bahan microfiber. Gue mau coba bakar. Nih. Dan di sini kalau kalian lihat nggak menimbulkan bekas apapun nih yang hasil dari bakarannya nih. Nih ya. Gue mau kasih lihat kalian guys. Nih, gue bakar. Tidak ada bekas apapun. Semuanya rapi ya. Dan hebatnya lagi nih microfiber yang dari Euroleather ini. Ini kalau gue bakar, nih, misalnya ya, nih gue kebakar begini, dia kebakar, keluar apinya, tapi langsung mati. Tuh, nih dia, lagi ya, ada apinya kan, langsung mati. Nah, cuman beberapa mili detik, langsung dia mati. Jadi dia fire retardant, dia nggak gampang untuk ngalirin api. Jadi ini aman banget, tapi ya amit-amit ya guys, jangan sampai kenapa-napa kalian. Oke, jadi yang pertama adem, terus yang kedua dia fire retardant, jadi dia lebih ke anti api kali ya. Terus yang ketiga, ini kan kalau jok kayak gini pemakaian beberapa lama suka ada yang gampang melar ataupun sobek ya Om Supri ya. Kalau ini gimana? Microfiber kuat ya? Kuat. Paling kalau di jok itu cuma rawan di jok sopir aja sih. Gitu ya. Tapi kalau ini lebih tahan ya. Oke. Kalau nggak ada, kalau kita nggak tes, nggak percaya kan kalian? Oke, kita tes guys. Di sini gue udah siapin gunting ya. Ini gue ceritanya gunting sedikit aja di sini ya. Ini kalian bisa lihat, ini gue sudah mulai sobekin sedikit ya. Dan gue coba usaha untuk nih. Tuh, kalian lihat nggak gampang sobek kan? Nggak gampang bredel lah istilahnya nih tuh. Tuh, ya. Jadi ini kuat banget guys, ini bahannya tuh bener-bener nggak kaleng-kaleng. Jadi selain daripada dia adem, anti api, dan dia nggak gampang sobek. Gila, ini sih keren banget. Dan yang terakhir pastinya ini gampang ya Om buat maintenance ya, ngebersihinnya ya. Gampang dibersihin gitu. Dilap gitu nggak masalah ya. Dan di sini juga ada apa, cairan pembersih khususnya juga ada ya ada, Om ya. Ada ya. Ada. Oke guys, jadi itu kira-kira beberapa kelebihan dari Euroleather. Dan saya kayaknya mantep deh Om Supri pakai ini. Bungkus ya Om ya, buat Zenix cocok ya. Oke, kita bungkus. Nah, ini buat bahan, gue pilih Euroleather buat si Zenix gue ini. Dan buat, apa namanya, modelnya. Nah, model ini, Om Supri ini bisa menyesuaikan dengan keinginan customer mungkin ya Om ya. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari Duta Sarung Jok Mobil. Jadi kalau model kan lebih ke apa ya, selera ya Om ya. Jadi kalian maunya apa, punya contoh apa, boleh share ke Om Supri. Nanti dibuatin sesuai dengan selera kalian ya. Saya kebetulan ada di Om Supri yang saya suka, nanti saya share ke Om Supri ya. Nah, kita pokoknya buatin yang sesuai dengan yang gua mau. Mantep banget. Oke Om Supri, kira-kira dari Om Supri ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman nih dalam memilih jok paten
kalau lagi mau buat jog paten, pesan-pesannya apa nih? Silakan. Kalau jog paten, kalau setiap mau pemasangan ya banyaklah selalu dari referensi dulu. Gitu ya. Terus banyak bisa konsultasi ke saya itu apa gitu ya. Jadi lebih konsultasi dulu nggak apa-apa ya Om ya. Jadi misalnya penasaran nih saya mau pakai bahan apa yang cocok, terus apa namanya modelnya kayak gimana, terus mau nyesuaiin sama kantong juga ya. Kita konsult dulu nggak apa-apa ya Om ya. Sip. So buat kalian guys yang mau pasang jok paten, terus udah gitu mau apa door trim juga bisa ya Om ya. Nanti Zelix saya berarti full ya Om ya. Full, jadi termasuk door trim sama center console semua gue wrapping. Pokoknya kalian kepoin aja dan pastinya gue udah percayakan ke ahlinya, ke Om Supri. Jadi buat kalian yang juga mau soal trimming jok paten, door trim, center console, mobil apapun, langsung aja kalian kepoin ke Om Supri. Kontaknya, Instagramnya juga ada di sini dan WA-nya gue juga taruh di deskripsi ya Om ya. Iya. Oh iya. Membahas ini katalog itu. Euroladder ya. Oke. Oke ini guys. Jadi ini katalognya Euroladder yang gue mau pakai dan di sini warna-warnanya ada semua ya. Banyak banget ya. Ada yang Napa. Ada yang Napa, ada yang Milano ya. Kalau Napa itu tekstur halus. Oh, Napa tekstur halus. Oke nih guys. Ini buat kalian yang mau lihat, ini yang namanya Napa, Euroladder Napa, dia teksturnya halus ya. Dan satu lagi di sini ada namanya Milano. Kalau Milano ini lebih kayak ada seratnya ya Om ya. Dua-duanya sama bagusnya, cuman beda model seratnya aja. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Ya itu kembali lagi ke selera ya Om ya. Dan untuk warna juga banyak banget, kalian tinggal pilih. Yang Napa juga sama, ini banyak banget. Keren banget. Sip, mantap. Oke. Kalian udah penasaran kan jadinya kayak gimana? Ya udah, kita langsung kepoin dulu aja. Kita mau tur dulu di Duta Sarung Jok Mobil. Oke, let's go guys. Jadi kita udah kepoin mau pakai bahan apa buat si Zenix, terus kita juga udah netapin modelnya. Pokoknya kayak gimana kalian kepoin aja. Dan ini gue lagi tinggal karena gue nggak bawa Zenix-nya. Jadi ini biar teman-teman Duta Sarung Jok lagi siapin semuanya dan joknya juga udah di sini. Lagi dibikin bahannya, polanya semua, pokoknya dijahit semua di sini di tempat Duta Sarung Jok sama pasang. Jadi nanti tinggal gue duduk manis di rumah. Nanti diantar untuk jok patennya terus dipasang di rumah gua. Anyway, special test buat Teret Om Supri. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak ya. Jadi kita langsung aja, kita ketemu lagi nanti pokoknya pas pada saat pemasangan ya Om ya. Thank you Om Supri. Dadah. Sip. Oke guys, jadi gua mau langsung caw ke rumah. Kalian kepoin aja, langsung kita ketemu di rumah pada saat pemasangan jok patennya. Here we go. The next day. Oke guys, jadi teman-teman dari Duta Sarung Jok Mobil udah datang nih guys. Nih kalau kalian lihat, tuh dengan mobil tempurnya udah datang buat nganterin jok-jok yang udah dipasang. Jadi langsung aja kita kepoin sekarang pemasangannya. Let's go. Oke guys, jadi ini sekarang Mas Ibnu. Halo Mas Ibnu. Halo. Ini memasang apa nih Mas Ibnu nih sekarang? Ini door trim. Door trim ya? Iya. Oke, ini Mas Ibnu memasang door trim yang belakang kanan. Nanti di Zenix tuh nggak tahu ada kayak peredam atau apa nih. Lucu amat ya, ada kayak beginian. Ini kayak peredam ya Mas Ibnu ya? Iya. Nah, supaya nggak gitu berisik. Nanti dipasang dulu kancing-kancingnya. Habis itu langsung ditemplokin ke door trimnya. Nah ini guys, ini kalau Pak Agus sekarang lagi berjuang untuk masang TV-nya ya Pak Agus ya. Iya Pak, benar. Jadi di belakang jok depan itu ada TV nih. Letaknya sebenarnya unik, biasanya kan nyampur di headrest, tapi kalau ini dia gantung di sini kalau tipe V. Gimana Pak Agus, pertama kali yang V hybrid ini? Pertama kali ya ini ya? Oh pertama kali Pak. Tapi aman ya? Aman. Mantap loh Pak Agus. Nah, ini dia, ini di sini kita pasang pokoknya. Mantap. Oke guys, jadi udah beres semua.
Mobil gue udah dipasang, jok patennya, door trim, sama center console-nya. Semuanya udah beres banget. Jadi kalau kalian pengen tahu kayak gimana hasilnya, gue kasih kalian footage-nya. Here we go! Gimana, kalian udah lihat kan? Gila, gokil kan? Keren banget. Jadi nggak kaleng-kaleng kerjaan dari Duta Sarung Jok Mobil. Juga gue special thanks juga buat Om Supri dari Duta Sarung Jok Mobil dan juga Om Juliawan selaku owner dari Leather Lux Indonesia. Gimana, gue pakai bahan dari Euro Leather. Jadi ini keren banget, adem, kuat, dan semoga tahan lama guys. Enak banget. Dan buat kalian yang punya Innova Zenik, itu bisa banget menjadi referensi mobil gue ini buat bikin jok paten. Jadi lebih kece lagi, lebih enak lagi, dan lebih nyaman lagi. So, sekian dulu vlog kali ini guys. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat lagi bikinin konten-konten yang seru lagi buat kalian semua. Oke, okay, so keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye!